ya cukup. Izin yang beli. Nah, ini master Kobas ini, pegang lo nih. Dia master dari Singaraja, Sumatera, sudah terkenal dari Sumatera. Baru ketemu lagi buat rumahnya. Panah. Buat panah. Profesional beliau Sumatera, bukan abal-abal nih. Mantap bukan Sumatera. Ini kuat nih. Ambur 2 tahun tiang, ambur 2 tahun mas. 3 tahun lebih Sumatera nih. 3 tahun dan. Lebih Sumatera. Mantap pokoknya. Oke, semeton bismillahirrahmanirrahim. Rahajeng siang semeton pun apik sami. Seperti biasa bersama kamu Singaraja. Hari ini saya mau nyerpis temakan semeton. Gunnya nih. Ini gun untuk tembak biasa jauh semeton. Jadi kita mau nyerpis ininya nih. Trigger. Mau nyerpis ini trigger semeton ini enggak terbuka nih. Trigger. Kita mau nyerpis ini semeton. Kita mau nyerpis triggernya semeton nih. Karena ini udah lama nih. Buaya gati semeton. Ambil kurang tahun nih udah. Mau makelu nih. Jadi makin mau servis ke beli Ketut Budiarte. Dulu beliau di Samangan, sekarang pindah ke Panji ya semua. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Panji semua. Jadi kita mau nyervis gun ini semua. Oke, biar dipakai mantap lagi. Mantap hari ini kita mau ke Panji semua. Udah ke Panji langsung mau kita mau pilok aja dah. Pilok pakai biru metalik semua. Oke, mantap. Later. Nah semeton makit yang udah sampai berteke di rumahnya beli Ketut Budiarte semeton. Jadi beliau pindah dari Samangan sekarang ke Panji semeton. Aduh, jadi di sini rumah beliau semeton. Ini pakai berapa karet nih? Dua. Dua. Sama beli Ketut Budiarte semeton. Dua masih aman sih. Beli, izin tang beli. Nah ini. Master Kobas ini, pegang lo nih. Dia master dari Singaraja Sumatera, udah terkenal dari Sumatera. Baru ketemu lagi rumahnya. Buat panah. Profesional beliau Sumatera, bukan abal-abal nih. Mantap bukan Sumatera. Ini kuat nih. Ambur 2 tahun, tiang ambur 2 tahun mas. 3 tahun lebih Sumatera nih. 3 tahun dan. Lebih Sumatera. Mantap pokoknya. Nah Sumatera ini model baru Sumatera nih. Buatan made in beli Ketut udah atas Sumatera nih. Oh udah. Wih paten nih Sumatera nih tigernya nih. Mah mahalan dia 400. Paten beli nggih? 400 nih. Oh. Yang mau beli hari ini Sumatera nih. Ya, beli jadi ya percaya nih. Beli sekarang pakai rumus baru dan rumus aneh pindah Sumatera. Rumus baru nih pakai Sumatera. Ini lebih gini jadinya lebih awet. Soalnya dia kan pakai roda. Ya. Jadi nggak bisa haus dah. Lebih bener. Tahan lah. Lebih tahan beli nggih? Oh, munir. Karena sekarang ini kan nggak ada rodanya, jadi dia yang bergesek jadi. Yang itu kan rodanya yang muter. Iya. Yeah. Ini rodanya nih loh. Yang ini ya. Oh, saat dinaikin. Oh iya. Dia. Muter betul-betul ya. Ini model baru. Niki buatan beli langsung nih ya. Nah, Niki langsung nih made in beli Ketut Budiarte Budiarte semeton. Nih. Buatan beliau ini pakai roda semeton. Jadi harganya 400. Niki harga 400 semeton trigger aja nih semeton. Ih, tapi ya, ini stainless beli ya? Full stainless. Oh, ini full stainless semeton. Jadi kalau ahlinya belum berikutnya beda arti ya, dia lebih tahu. Jadi kalau yang tengah pakai itu Tiger model lama, mungkin ini model baru semeton. Jadi lebih kuatan ini semeton nih. Belum ini memang si Wi ini apa semeton? Gak berani saya poles nih. Kreatif semeton. Belum berani poles. Orangnya kreatif ya semeton, nah, jadi tahu dia. Jadi model lama udah kepake, nah, mungkin model baru semeton. Semeton jadi beliau itu selain apa pinter buat spare gun, beliau juga ahli renang di kedalaman, yaitu spiro semeton. Beliau spiro ahli beliau semeton. Jadi ya, saya pribadi sebagai spiro apa tuh kacangan. Ini kacangan atau lidak semeton, alhamdulillah dapat ilmu dari beliau. Jadi kata beliau itu ya kita yang baru sering apa ya bukan baru apa ya yang memang sering renang yang masih ya secara otodidak juga masih biasa di agak dangkal. Jadi ada teknik semeton. Jadi jangan sampai 4 meter jangan beli ya. Jangan sampai ke tempat dalam beli ya, jangan sampai ya. Oh, dari pertama. Jadi awal apa aja beli awal pertama? Meter dulu, tahan. Meter, tahan apanya sekuatnya. Baru naik lagi 2 meter, 3 meter, bertahap pokoknya. Oh, gitu beli ya. Terus aja sambil nunggu ikan juga. Oh, iya. Dalam 1 meter, 2 meter. Sambil nahan apa, tapi tetap equalizing. Equalizing tetap beli. Ini kan gininya normal apa enggak gitu. Oh, iya. Baru nyari dalam kemampuan.
Nah jadi gitu sama Ton. Jadi kata pakarnya itu beli ketut beli budi arte. Jadi kita sebagai penyelam amatir, jadi jangan langsung kita nyelam ke kedalaman yang paling dalam. Jadi step by step, dari 1 meter kita nyelam lah dulu gitu. Jadi sini kan ada banyak apa, ada sap-sap kecil di wajah kita kan, jadi nggak kaget gitu kan. Jadi tap dulu 1 meter, kita cari nafas di bawah gitu, sampai sekuat-kuatnya baru ke atas lagi gitu. Jadi bertahap gitu, lagi 2 meter sampai kita nyarikan, ke bawah lagi 3 meter gitu. Nah jadi kita pas mau ke dalam tuh kita kan enjoy gitu, jadi fit badan sama Ton. Dan satu lagi sama Ton, jadi kita sebagai penyelam, ya kita yang amatir ya, amatir, sangat amatir gitu. Jadi diusahakan masalah makanan juga terjaga itu, jangan minum kopi, itu kan ke jantung kita sama Ton. Jadi kalau jantung kita berdetak kencang kan, ya akibat kita kan proses dari minum kita kopi kan, detak jantung deg-deg gitu, cepat gitu. Jadi jangan minum kopi sama minuman yang bersoda sama Ton, satu yang bersoda gak boleh. Hah? Jadi intinya tuh kita di laut itu kan harus hati-hati gitu. Yang pertama intinya jangan panik, don't be panic sama Ton. Karena air tuh tenang tapi menghanyutkan sama Ton. Jadi istilahnya kita kalau sering main apa di laut itu ya harus menjaga segala sama Ton, dari faktor makanan, minuman, istirahat juga tegas sama Ton. Dan kalau kita mau nyemplung ke bawah step by step, jadi dari 1 meter santai ke bawah, cari 2 meter ke bawah, 3 meter segitu. Nah baru kita cari spot yang agak dalam. Jadi tekanan di air kan kuat gitu, jadi kita biar gak kaget badan kita gitu, biar gak kena yang istilahnya kena black out tuh kan. Banyak kan yang black out dan kram, nah kram otot. Jadi kebanyakan kita kan langsung nyemplung tanpa pemanasan. Itu sama Ton, jadi dari ahlinya ke budarte, jadi itulah ilmunya. Mantap karena beliau sepiro sama Ton. Selain dia pinter nyerpis buat gan, pinter juga nyelam. Punya mantap sebetulnya.